Assalamualaikum para kecomania. Selamat sore, selamat menjelang maghrib. Untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis ya kan kawan, tanggal berapa sekarang ya? 7? Tanggal 7 kayaknya bang ya. Tanggal 7 Desember. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedang berada di kiosnya SKJ kan kawan, dan akan mengganggu lagi untuk melihat-lihat stok burung yang tersedia pada kesempatan sore kali ini di kiosnya SKJ. Untuk letak kios SKJ ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung lama Blok A, AKS A19, A20. Mas Fajar, boleh saya ganggu untuk lihat stok burungnya? Ya, boleh, boleh. Boleh ya? Oke, diizinkan kan kawan. Kita langsung gas saja untuk lihat stok burung yang tersedia pada kesempatan sore kali ini di kiosnya SKJ ini. Ada pilihan burung apa saja. Namun seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Dan untuk pantauan pertama kan kawan, buat kalian nih yang lagi nyari burung teledekan ori Jawa ya, yang masih bahan seperti ini untuk pilihan burungnya. Pilihan masih banyak di atas kan kawan, tuh untuk burung teledekannya. Cuman sudah pada di atas. Mas Fajar, teledekan harga seora? Kalau yang bondol 420 mas bro. Jantan semua? Jantan. Oke, jantan semua kan kawan. Yang mulus cukup di angka 450.000. Untuk yang bondol cukup di angka 425 ya. 425.000. Ada juga buat kalian nih yang lagi nyari burung kapas tembak. Kapas tembak juga hari ini masih banyak pilihannya seperti ini. Untuk pilihan burung kapas tembak yang masih bahan, kebanyakan bondolan ya kan kawan, ataupun tidak ada ekor. Untuk harganya sendiri berapa Kang Nur? Hai, harga kapas tembak 360.000, bebas pilih ya kan kawan ya. Ini untuk pilihan burung murai, ada murai jantan ring. Oh, ini ada tulisannya kan kawan, ring tinju, ring APBN. Seperti ini kurang lebih pilihan burungnya. Banyak mas bro. Hari ini 20 ekor. 20 ekor ya. Berarti mantap banget, meskipun sudah sore banget, tapi untuk pilihan burung murai ring APBN-nya banyak melimpah. Kemarin dengan harga seberapa ya? 800 kalau nggak salah ya, ya 800.000 ya. Untuk sekarang berapa Mas Fajar? 180. Berarti turun lagi. Turun lagi. Berarti satu, semakin sertifikat. Mana sertifikatnya? Nah, banyak banget. Jadi udah ada itunya ya. Oke, okay, dong. Ada nomor serinya. Nomor seri ring itu ya. Nomor seri ring dengan harga 780.000 untuk harga burung murai. Pilihan jantan yang masih trotolan ya kan kawan, sekarang semakin di bawah. 780.000, mantap banget sekarang udah dapat burung murai. Tapi kalau ini ada 20 ekor pilihan ya. Kalau yang ring peternak harga seberapa sekarang Mas Fajar? 180. Berarti turun lagi 20.000 lagi. Iya. Nih kan kalau seperti ini ngabisin stok aja ya. Iya. Tapi untuk pilihan berapa ekor hari ini Mas Fajar? 2 ekor, 3 ya. 3 ekor, yang satu kurang bagus. Yang satu kurang bagus, berarti tinggal 2 ekor. Kalau yang kurang bagus dijualnya gak berapa? Sama sih Mas. Sama. Nanti ke Mas Dimas aja ya. Untuk calling-calling untuk harganya seperti ini. Murai trotol pilihan jantan ring peternaknya sekarang kan kawan cukup di angka 680.000, berarti turun lagi 20.000. Nah ini untuk murai prediksinya turun. Oke, untuk harga burung murai trotol prediksinya kan kawan turun harga lagi, terakhir di angka 230.000. untuk sekarang
Harganya cukup di angka 220.000 saja. Bebas pilih karena untuk pilihan tersedia. Hari ini banyak sekali untuk burung murai trotol prediksinya. Ini stok prediksi hari ini berapa ekor? Ribuan. Karena 80 ekoran ya. Oke, 80 ekoran dengan harga per ekor bebas pilih kan kan cukup di angka 220.000. Ini diisi 22 semuanya ya. Karena saking kebanyakannya. Silakan yang lagi nyari burung murai dengan harga murah, langsung saja kalian merapat datang langsung kemari ke kiosnya SKJ kan kawan yang berada di Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung lama blok A AKS A19 A20 ya. Selain dari jenis burung murai, untuk kalian juga yang lagi nyari burung poksai, dari jenis burung poksai rembonya seperti ini tentu yang masih bahan. Untuk harga poksai rembo seberapa? Mas Fajar? Rembo. Dengan harga per ekor cukup di angka 150.000. Poksai mantel juga masih ada pilihan burungnya seperti ini. Untuk jenis burung poksai mantelnya. Poksai mantel. Seberapa Mas Fajar? Ya. Dengan harga per ekor cukup di angka 170.000. Nah, ini meskipun sudah maghrib ataupun menjelang maghrib masih ada para kecomannya yang lagi nyari burung, yang lagi milih-milih burung di sini ya. Tuh, ini Bang lagi, wah kayaknya langsung dibayar nih. Prediksi nih. Oke, saya mau nanya dulu Bang, untuk harga realnya berapa nih murai prediksinya nih? 22 Om. 22 berarti ya. Oke, berarti real kan kawan, untuk harga cukup di angka 220.000 dari jenis pilihan burung murai trotol prediksinya ya. 22 real. Nah, berarti sesuai mau yang di YouTube ataupun yang langsung harga sama ya Mas Fajar ya. Sama aja. Terus lanjut lagi untuk kalian juga yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung ciblek sawahnya. Ciblek sawah bahan. Ini mah dicampur sama ciblek tebu kan kawan ya. Ciblek sawah dan ciblek tebu harga sekarang berapa nih? Ciblek sawah dan ciblek tebunya berapa? Oke, dengan harga per ekor cukup di angka 15.000 saja kan kawan. Mau ciblek sawah ataupun tebu, untuk harga sama, mulus bondol juga harganya sama ya, karena pilihan aman tersedia lumayan banyak untuk kesempatan sore kali ini dari jenis burung ciblek sawah ini. Selain ciblek sawah, naundinya gelatik batu juga banyak sekali untuk pilihan burungnya. Oh, ini yang agak seger-seger nih untuk murai-murainya. Gelatik batu bahan, stoknya juga aman. Ada pilihan jantan, ada betina, dicampur ya seperti ini. Ada yang blus, ada yang bondol. Gelatik batu seberapa Fajar? Dengan harga per ekor cukup di angka 30.000 saja. Kalau untuk gelatik belong juga stoknya masih ada seperti ini juga sudah dewasa semua untuk gelatik belongnya. Untuk gelatik belong seberapa Mas Fajar? Ya. Untuk harga sepasang ya kan kawan cukup di angka 90.000 saja. Kawan, selanjutnya untuk kalian juga yang lagi nyari burung anis kembang trotolan, trotol gambling, pilihan pasti ada jantan ada betina nih. Ini belanjanya belanja nota jantan, namun di sini bilangnya gambling saja, takut keliru ya. Yang mau ke pastol terakhir di sini untuk harga 325.000. Sekarang Mas Fajar turun apa enggak nih? Anis kembang. Masih dengan harga 325.000 saja untuk harga per ekor. Pilihan masih tersedia aman. Terus ada jalak kebo. Kenapa sekarang dipisah ini jalak kebonya nih? Ada mata putih, ada mata kuning.
Apa semuanya mata putih nih? Mata duitan. Ini kan kawan untuk yang burung jalak kebonnya. Di sini ada pilihan mata kuningnya. Kalau yang ini mata putih. Nah, sudah datang nih artisnya Kios SKJ. Mas Dimas, kenapa jalak kebo dipisahin ada mata putih, ada mata kuning nih hari ini? Hah? Campur. Iya, harga sama apa beda? Sama. Berapa? 45. 45? Oke, untuk harga itu dia kan cukup di angka 45.000 per ekornya dari jenis burung jalak kebo. Berarti mau mata putih, mau mata kuning untuk harga sama ya. Jalak suren anak lolohan. Stoknya juga aman. Banyak juga untuk pilihan burungnya. Untuk harga jalak surennya cukup dibanderol dengan harga 240.000. Bebas pilih karena pilihan juga aman. Terus pentet ya kan kawan. Burung pentet bahan. Dari Jawa Timurannya juga stoknya banyak, tapi sepertinya banyakan yang bondolan untuk pilihan burung pentetnya. Harga seberapa Mas Fajar? Pentet Jatim Bondol. 80.000. Oke, dengan harga per ekor cukup di angka 80.000 saja. Terus di bawahnya ada pilihan burung zebra pin. Ini yang lokal ya? Impor dari zebra pin lokal kan kawan, pilihan ada jantan ada betina dengan harga seberaha. Ayo Mas Nur, seberaha harganya? Bos, piro bos? 45. Sepasang? Pasang. Oke, dengan harga sepasangnya di angka 45.000. Terus cruk-cuk, wow, cruk-cuk Bondowoso. Pokoknya mah cruk-cruk Jawa Timur ya kan kawan, sepertinya untuk pilihan burungnya nih. Wah, tinggal kebanyakan yang bondol untuk pilihan burungnya. Cruk-cukan, seberapa cruk-cukan? Jog-jog, seberapa jog-jog? Dengan harga per ekor, kan kalian cukup di angka 20.000 saja. Nah, ini meskipun sudah malam ya, di kiosnya SKJ ini tetap saja nih lagi bongkaran juga untuk pilihan burung zebra pinnya ini kan kawan, seperti ini. Ini bener nih asli bongkaran apa gimana ini teh? Bongkaran om. Jadi untuk harga yang stok terbaru seperti ini harga sama sama yang tadi apa beda nih? Sama. Sama ya. Sama. Jadi untuk harga sepasangnya kan kawan masih coba lihat dong Kang Nur, dia berapinnya? Mana tuh tangannya, liatin burungnya. Nah, ini burungnya nih. Taruh. Nah. Oke, seperti ini untuk harga sepasang cukup di angka 45.000. Membedakan jantan betinanya gimana, yuk coba. Jantannya ada tombel, betinanya nggak ada. Coba seperti apa sih burungnya? Jantan, betinanya coba ada tompel apa enggaknya. Betina pergi Jumatan loh. Ini malam Jumatan berarti kita di sini ya. Mana? Oh, ini jantan. Nah. Oke, nah seperti itu kan kawan untuk perbedaan jantan sama betina dari jenis burung zebra pin. Ini impor dari mana nih? Garut. Impor dari Garut. Oke, berarti ini zebra pin impor dari Garut ya kan kawan. Aduh, lanjut lagi Mas Nur untuk bongkar burungnya ya. Nondei, nondei, nondei. Nah, untuk jalak ada pilihan burung jalak suren. Ada pilihan burung jalak putih nih kan kawan. Untuk jalaknya yang sudah dewasa tentunya. Jalak jalak putih dan jalak suren bunyinya gimana? Terus? Tuh untuk jalak surennya kan kawan, jalak suren yang dewasa di depan belum dimasukin. Harga seberapa Mas Dimas? Jalak suren? 400. Hah? 400. Jadi 400.000. Jalak putih? 450.000. Mojambik. Ini ada masih ada pilihan Mojambik hari ini?
Ini tinggal yang gacoran. Berarti yang bahan habis. Alhamdulillah habis untuk burung Mozambik, tinggal yang gacoran. Pilihan jantan seperti ini. Ada berapa ekor yang gacorannya? 100. Ada 100 ekor. Mantap banget yang gacoran 100 ekor. Semuanya hilang semua itu. Semuanya hilang semua, berarti tinggal satu. Harga seberapa sih, Mas? 300. 300? 50. Katanya gacoran. Nota bahan. Oh, nota bahan aja. Oke, berarti untuk harga itu dia kan kan cukup di angka 350.000. Real? Udah bunyi? Astagfirullah, jangan nekat, masih bujangan, kasihan. Gak ada yang nangisin ntar. Nah, ini jalak kosong. Oh, ini burungnya. Terus kenari impor kan kawan, dari jenis kotensi ya. Tuh, unik gak nih tulisannya kan kawan, kenari impor sekot pensi. Mantep banget tulisannya ya, seperti itu. Pilihan jantan yang sudah gacoran dari jenis burung kenari impor sekot pensinya, ataupun lebih terkenalnya SF, masih juga tersedia untuk pilihan warnanya. Ring, ini ring NB ya kan kawan kebanyakan ya. Terakhir harganya Rp1.050.000. Sekarang Rp1.000.000 pas. Oke, berarti turun lagi untuk harganya cukup di angka Rp1.000.000 saja dari pilihan burung kenari SF-nya ya. Itu kapas tembak, kapas tembak. Terus ledekan, ledekan. Konin gacor. Konin gacor. Nampak? Mana, mana? Kandang kosong ini, mah. Atas, Bang. Atas. Oh iya, ini untuk jalak surennya kan kawan yang sudah dewasa. Tadi untuk harga cukup di angka 400.000 saja. Berarti real untuk jalaknya sudah bunyi ya. Tadi SF udah. Berarti ke sebelah sini lagi ya. Konin kan kawan, tadi kata Mas Nur konin sudah gacor. Ini seperti ini untuk pilihan burungnya dari jenis burung konin ya. Kalau pengen mantau mah agak siangan ya kan untuk burung konin mah, kalau udah maghrib seperti ini mah susah untuk dengerin bunyinya. Konin gacor harga 200 200.000 saja kan kawan. Nah itu untuk jalak putihnya. Setelah jalak putih konin Mozambik udah perkutut Bangkok perdana, stoknya juga masih aman. Seperti ini untuk pilihan burung perkutut perdananya. Harga masih 50.000 untuk harga per ekor. Terus perkutut jambul. Ini ada perkutut jambul olok kawan ini ya kan kawan, ataupun perkutut songgor artinya. Sebelah jambul 120.000 untuk harga per ekor. Warna ini warna silver dan krem. Wah, pada kabur kawan, saya ditinggalin nih. Perkutut silver dan krem seberapa? 75.000 untuk harga per ekornya. Kita ke perkutut. Oh, ini mah lokbet habis untuk perkututnya. Lokbet biola green. Terus biru standar. Lokbet, lokbet, lokbet. Unboxing. Mana, mana unboxing? Ini murai, murai, murai. Oh, ini yang trotol ring naon ya, Mas? Dimas? Ring tinju. Ring tinju. Yo, iya. Oke, murai ring APBN. APBN. Tadi untuk harga, nah, beda apa enggak nih? Tadi kan Mas Dimas enggak ada. Sekarang sama Mas Dimasnya langsung. Coba sepil dulu atuh. Oh, masih banyak. Iya, kan ada 20 ekor ya. Diobral habis. Diobral habis. Coba tadi Mas Fajar udah sebutkan nih kan kawan, real apa enggak nih harganya nih? Kenapa kedip-kedip gitu? Enggak lah. Enggak. Jangan kedip-kedip. Harganya 100. Ya.
Tadi komentarnya kayak tadi udah disepil harganya. Coba nanti 780 berarti real ya kan kawan? Sama untuk harganya. Alhamdulillah dan maghrib. Mas 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 Dimas, kalian langsung tadi gas untuk lockbet. Lockbet dari harga 50 sampai 75. Jadi pas Jo. Sultan pas Jo pas pun 50. Oke, Biola Green 75.000 ya. Biru 60. Hah? Biola 75, mantap banget ya kan untuk harga burung lockbetnya. Pilihan burung parkit, stoknya juga tersedia banyak sekali dengan berbagai macam pilihan warna. Sampai ada 4 kandang kan kawan, berarti kurang lebihnya nih 100 ekor lebihan untuk burung parkitnya. Harga sepasang, sabar Mas Dimas? 100. Sepasangnya 100. Oke, kita berlanjut lagi untuk kenari. Gacoran dulu keburu susah melihatnya. Kenari yang mogokan dari seri AF. Ini masih banyak pilihannya ya kan kawan, modelkan seperti ini saja untuk pilihan burungnya. Ada juga yang sudah gacoran di atas, yang di kandang apartemen. Ini kandang gedung susun ya, ataupun hotel berbintang 5 untuk kenari seri AF yang sudah gacorannya. Tinggal pantau saja merapat kemari karena pilihan masih banyak untuk pilihan burung kenarinya. Harga gas saja Mas Dimas untuk burung kenarinya. Kenari yang gacoran yang bensin habis. Yang bensin habis berapa? 260.000 untuk yang gacoran. 320.000 berarti masih tetap untuk burung kenarinya. Yang bahan Mas Dimas kita gas di kenari seri F1 nya. Kurang lebih seperti ini kan kawan untuk pilihan burung kenari seri F1 pada kesempatan sore kali ini. Ini barang baru. Ini baru stoknya. Oke, stok terbaru langsung di obral. Ya dulu untuk obral terakhir. Oh, sekarang aja lah. Berapa nih obralannya nih? 100. 50. 5.000. Bebas pilih warna, bebas pilih kelamin. Bebas pilih. Bebas pilih ya. Oke, dengan harga 155.000. Stok terbaru langsung diobralin saja. Terus kita ke pilihan warna putih. Kok ini ada warna putih gede Mas Dimas? Loper. Loper apa yang F1 nih? Masa loper gede banget ini? Ini kuning ya kan? Oh yang satu. Oh raga kurang itu? Ya. Ini pilihan loper warna putih. Umur 2 bulanan campur dengan harga? 100. 10.000. Berarti turun lagi 10.000. Kenari seri loper warna cerah. Seperti ini untuk pilihan burungnya campur juga pilihannya. Pasti ada jantan, ada betina. Ini stok terbaru juga hari ini apa enggak nih? Hari Kamis ini. Baru ya? Oke, baru bongkaran tadi pagi. Harga seberapa Mas Dimas? 100? 100.000 saja. Bebas pilih untuk harga sama ya kan kawan? Warna gelap. Stoknya juga masih aman tersedia pilihan kurang lebih seperti ini untuk pilihan warna gelapnya. Apa? Disalahin sama komentator. Nah, jadi 90.000. Oke. Loper warna cerahnya kan kawan untuk harga sekarang berarti diturunin lagi bukan 100.000 ya tapi per ekor cukup dengan harga 90.000 saja. Real ya. Jadi ntar di YouTube-nya 90 tak datang ke 100 nih. Nawarin 150 malah. Emang bener ya. Nawarin 150 jadi netnya 90.000. Enggak, kalau di sini jarang nawarin harga. Jadi kalau untuk penerima real. Banget nawarin harga. Heeh. Dari jenis burung apa saja ya? Apa saja. Oke, berarti real untuk harga 90. Yang gelap? Gelap. Gelap tadi, Piro. Tadi Piro, yang gelap, tadi yang gelap. Gak tahu, yang gelap 70.000. Benar ya? Untuk warna gelapnya masih di angka 70.000 saja. Pilihan juga masih aman seperti ini, campur ada pilihan jantan ada betina. Berarti untuk terakhir Mas Dimas yang belum saya pantau kemarin kan pas baru datang ya. Cacungko. Sekarang masih ada apa enggak? Yo, kita lihat kan kawan untuk pilihan burung cacungkonya. Jantan-jantan.
cuman stoknya tinggal 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 ekor. 4 bondol. Bondolan semua. Cacungko pilihan dewasa semua berarti. Oke, kemarin dengan harga sekian ya kan kawan, apakah hari ini masih dengan harganya? Main wayang aja udah. Tapi sehat burung ya. Coba. Ini terakhir stok terbarunya minggu. Oh benar, gemuk banget untuk burungnya, dua-duanya gemuk. Ini dua yang dia kandang, pisahin ada dua. Tapi stok semuanya bondolan. Bondol ekor ada tiga, yang lagi mabung ada satu. Oke, berarti bondol ekor ada tiga, yang lagi mabung satu. Kemarin terakhir harga sekian. Untuk hari ini diobral apa enggak nih? Mungkin ya? Kelamaan. Lumayan juga sih. Berapa harganya cacungko? 1 juta 400 480. Oke, berarti turun lagi kan kawan, kemarin terakhir 1.500.000. Untuk hari ini cukup di angka 1.480.000. Yo, siapa lagi yang ingin stok ada 4 ekor dari jenis burung cacungko dengan harga termurah di Pasar Bung Pramuka? Tidak ada lagi selain di kios SKJ ya. Yang baru saya pantau, di kios lain mah belum saya pantau, jadi belum tahu kan kawan ya. Nanti kita akan buktikan di kios lain. Normal 1.7 mas. Normal 1.7 emang bener. Murah-murahnya 1.700.000. Kalau tak jual 1.7 saya untung nggak banyak. Jadi banyak? Oke, jadi besok mau dijualnya dengan harga? 1.7. Ntar di komen beda lagi loh. Biar banyak. 1.480.000. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung dan juga stok burung yang tersedia pada kesempatan sore kali ini di kiosnya SKJ. Mas Dimas, sebelum saya akhiri untuk pengiriman dan pemesanan. Apanya? Gimana, masih melayani apa enggak? Gimana-gimana, masih tetap. Masih tetap ya, pengiriman dan pemesanan masih melayani. Untuk kemana saja Mas Dimas? Ke Jabodetabek bisa sistem COD-an Mas Bro. Oke, ayo semangat lah. Luar Jabodetabek sistemnya biasanya transfer dulu baru barang dikirim. Oke, intinya mah untuk pengiriman dan pemesanan mah masih melayani. Ongkos kirim ditanggung pemerintah. Pemerintah tentunya ya. Kalau tukar tambah, fix. Belum bisa. Tidak melayani intinya mah ya. Oke, kalau begitu Mas Dimas saya undur pamit. Terima kasih banyak waktunya hari ini ya. Saya undur-undur. Mudah-mudahan kalian selalu sehat pokoknya. Dagangannya tambah laris manis. Mana pelah kabur, didoain sama saya teh. Amin. Pokoknya mah doa terbaik untuk kalian semua ya. Oke, yuk kan kawan kita kris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian. Oh iya, saya minta bonus, saya minta di subscribe dong channel sayanya. Coba lihat, udah di subscribe belum? Oh, unsubscribe ini. Wah, jangan dong. Oke, mudah-mudahan apalagi, saya lupa lagi ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat pula untuk saya ya. Kita kiri saja kan kawan, kita kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.